Mas Wilton bisa nyebutnya Manda Hong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan dulur-dulur, alhamdulillah hari ini saya bisa mancing sama Mas Wildan. Wildan terasal Malang nih. Ini spotnya. Kolam-kolam seperti ini. Mendit Legend, pemirsa. Nah, lokasinya di wisata Pemandian Mendit itu. Kalau enggak salah. Iya, Mas ya? Iya. Mendit Malang. Oke, langsung saja kita cari lubangnya. Semoga saja dapat yang monster. Amin. Ada separat pemirsa. Mas Gandhi skak. Strike. Nyangkut kayaknya ini. Kuenceng loh, tariknya serut gitu. Mas Nur, ini Mas Wildan dimakan. Ini lubangnya. Lubangnya di bawah akar-akar. Kita lihat pertarungannya. Ekstra sabar. Dilihat ya tangannya itu pakai otot ini. Ini ada. Karena ini di bawah akar ini ya. Wah, resek. Melihat sendiri spotnya ini. Tuh banyak orang mancing juga. Makannya aja kayak kepiting pemirsa. Pasang tripodnya dulu biar fokus. Tarikannya gimana? Tarikannya lumayan ya. Sabar Mas Lur, biar nggak mocel. Semoga saja monster atau Mas Wildan bisa nyebutnya Manda Hong. Wes. Lumayan lah untuk ukuran belut di sini. Salam buat Om Bram. Ya sayang sekali Om Bram ini nggak bisa ikut karena beliau ada acara ini. Oke, mantap. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Oke, langsung. Kita. Tembus, Mas Bro. Pasti gado bawah. Mantap. Salam satu hobi. Salam belut hunter. Mas Wildan ini belut hunter asal Malang nih ya. Kebetulan beliau ini dekat sama kontrakan saya di sini. Mas Lur, kita cari lagi. Semoga dapat yang lebih besar lah. Amin. Amin. Mas Lur, mungkin cukup sampai di sini aja perburuan belut saya hari ini sama Mas Wildan. Kita cuma dapat satu. Alhamdulillah. Karena yang lain nggak mau makan ini. Banyak beneran lubangnya. Tapi ya rezekinya cuma satu. Disyukurilah. Amin. Yang penting strike. Oke, seakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Salam blood hunter.